sudah kerjasama ini hari ini sudah MOU semua bahwa pemerintah kota ini ingin bagaimana seluruh keuangan daerah itu terukur. Nah, kita tidak menggunakan karcis lagi, kita non tunai, uang langsung masuk kas daerah kita. Ya. Nah, kita sudah uji coba dengan 3 objek wisata, panorama, benteng dan kebunatan. Ada 3 persoalan yang kita untungkan bagi kita. Yang pertama kas langsung, yang kedua kita mengamankan daripada pegawai kita tidak punya masalah karena karcis bisa terjadi bolak-balik, itu kita amankan. Yang ketiga, penghematan pemerintah dalam mencetak karcis sudah terhemat uang pemerintah tiap tahun 400 juta. Nah, setelah berhasil itu kita kerjasama sekarang masalah parkir. Parkir yang depan Buria, parkir yang ada di depan kantor DPRD, juga parkir di Pasar Rantai. Termasuk parkir yang satu lagi yang nanti di bawah Usola. Ini semua kerjasama. Kartu ini kartu saldo.